Dari Rumah Kreasi Budaya Bangsa Soraja Bone. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk RKBB dan Soraja R Bone. Tadi sudah disambut kepada Bapak Pica ya. Tentunya pada malam hari ini juga kita berbahagia, tapi kita juga merasa sedikit hilang ya seorang sosok pemimpin kita. Tapi nanti aja kita sesuai dengan tema kita pada malam hari ini itu Bunga Love. Jadi saya mau semua hatinya yang ada di sini penuh dengan warna, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan. Setuju nggak? Oke, kalau setuju ya aku sih juga setuju. Apa sihnya? Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Eli Sanjoyo beserta dengan keluarga, tentunya ada ibu juga di sana. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ibu. Boleh teman-teman dari tepukan yang meriah. Oke. Dan saya juga ingin mengucapkan tentunya selamat malam kepada Bapak Pincapong, ada Pak Gladi beserta keluarga juga dan Ibu. Ibu mana Ibu? Sama Ibu. Kalau saya paling senangnya di sebelah kiri sana semuanya. Tentunya juga saya mau ucapkan selamat malam kepada para player. Ya Pak. Sorry Bapak ya, nggak di doa pagi. Baterainya kayaknya memang selalu begini. Oke, saya ulang kembali. Tentunya saya ingin menyapa kepada para manajer. Yang pertama si ibu saya yang paling cantik seantero dunia. Mana nih Ibu Safia Pipi Bola? Berdiri dong Bu. Dadah, saya hai dulu Ibu. Oke, selamat malam Ibu Bola. Jadi Ibu semua bisnis manajer. Terus ada juga Bapak saya mana dia? Mana? Jadi sembunyi di situ Bapak. Oke. Oke, selamat malam Pak Rizal, CBM dari Warna Pone ya. Selamat malam Bapak. Say hi dulu Bapak. Ada dong. Berdiri Ki. Ya. 100 juta atau 160 juta teman-teman mantri? 120. Oh, 120. Besok Pak 70 mau gede. Oke, okay. Yang pastinya juga Pak MBM kita hadir juga pada malam hari ini bersama keluarga juga. Mana ini satu Pak Akram? Mana dia? Oh, berdiri ini dulu Pak. Berdiri kita bukan yang di bawah berdiri. Ya. Oke, okay, terima kasih Bapak. Bapak hadir dengan keluarga juga. Pak Yus juga hadir dengan keluarga. Selamat malam semuanya. Dan tentunya juga saya ingin menyapa untuk
PRC dan WRC bertiga saja. Oke, selamat malam. Dan tentunya saya juga ingin menyapa kepada seluruh supervisor yang hadir pada malam hari ini. Mana nih, Bapak Ibu supervisor andalan saya yang cantik-cantik jelita dan ganteng-ganteng. Mana nih, saya belum melihat. Mana? Halo. Mana dia? Kan? Oh. Halo. Halo, ada Kak Cinta di sana, Ibu cantik juga. Kemudian saya ingin menyapa kepada seluruh Bapak Ibu Kak Yunit yang hadir pada malam hari ini. Mana nih? Mana Kak Yunitnya? Oke, tentunya juga Bapak Ibu Kak Yunit hadir bersama dengan keluarga. Siapa lagi yang saya belum sapa? Oh ya, pastinya Kakak kan supervisor. Ibu. Oh, komplain anggotanya. Gak apa-apa. Udah biasa gitu. Oke, selanjutnya saya juga mau sapa kepada seluruh saudara-saudara saya, teman-teman saya, dan keluarga saya tercinta tentunya, Insan Pedulian Watak. Mana suaranya? Oke, dan tamu undangan yang spesial juga pada malam hari ini ada Pak Ridwan Rante dan Suharto berserta dengan Ibu. Selamat malam. Terima kasih atas kehadirannya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik teman-teman, tampaknya juga sudah banyak banget Insan Brilliant. Lunya. Kemudian kalau yang mau foto-foto silakan panggil Om Canca. Silakan difoto-foto aja momennya, diabadikan momennya di momen yang sangat berbahagia ini. Dan pada malam hari ini juga kita akan dihibur oleh teman saya yang sangat fenomenal, band yang paling terkenal, yang paling banyak jobnya seantero BRI, seantero dunia raya, Briband Bone, yang formasinya selalu berubah-berubah setiap penampilan. Hebat letik loh. Udah jauh. Oke. Untuk kita teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan Ibu-ibuku yang sebelah sana, langsung saja kita saksikan penampilan yang sangat spektakuler dari Briband. Tak pernah kusangka ini terjadi. Kisah cinta suci ini sebut namaku jika kau ingin.
Perpisahan itu biasanya ada pesan dan kesan. Untuk itu, saya ingin mengundang kepada seluruh manajer dan Pak Pincapong. Mana nih Bapak? Pak Keladi? Enggak bisa dulu ya. Ini seperti Ahmad Yani. Kalau di Jakarta, cabang ini seperti Kebayoran Baru. Saya ingat Pinca Kebayoran Baru, Pak. Satu tahun di Kebayoran Baru, di konsumen di Denpasar. Kami berharap setelah dari Padang, Bapak kembali ke sini, semoga Bapak menjadi WP Mitro. Selanjutnya, saya serahkan ke orang yang paling handal di sini, Pak. Di sini, Pak.
namanya apa? Bosnya yang lain lembah. Boleh yang menjaga kami kamar jual. Raja kami. Oke, teman-teman, selamat pagi. Nah, jadi kalau kita di BRI, biar malam pagi juga ya. Yang terhormat Bapak Pica, Ibu Pica, Ibu Pica, dan seluruh insan brilian yang saya cintai, yang di depan tadi, di bawah bicara di depan saya adalah orang tua saya. Rafda. Mereka lebih duluan di sini daripada saya. Yang pasti saya hormat kepada mereka-mereka ini. Mereka lah yang membuat BRI Watampone lebih hebat. Sama Bapak Pica, dan saya masuk tinggal menerima hasil. Ya. Jadi mohon maaf Bapak kalau di operasional belum terlalu sempurna. Tapi kami akan tetap berupaya mewakili teman-teman di operasional. Kami tetap berupaya menghindari komplain dan menghindari hal-hal yang membuat kita menjadi kurang baik. Mungkin mohon maaf untuk kami juga dari operasional jika ada sesuatu yang membuat Bapak ataupun Ibu dan keluarga jadi kami mohon maaf. Ini kami persembahkan semua kepada Bapak malam ini sebagai sesuatu yang lebih bagus. Demikian mungkin saya dari operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak, saya tambahkan. Dari tadi kan itu Bapak, ini Ibu. Jadi Ibu yang saya kenal Bapak ini, dia sosok yang cerdas, baik, cakep lagi. Jadi beruntunglah wanita yang mendapatkan seperti Bapak. Karena pakai komplit sekarang itu susah Bu, untuk sama laki-laki. Nah, ini Bapak ke Padang, di Padang itu saya lihat saya ke Mas Yerci, oh pegawainya lebih cantik Ibu. Maksudnya Pak? Tapi selama kami kenal Bapak Pincar, walaupun jutaan wanita cantik, cuma satu di hati Bapak Pincar. Ibu lagi. Sekali lagi, terima kasih Pak kebaikannya. Kami sedih sekali Bapak harus pergi, tapi untuk kali Bapak yang lebih baik kami selalu mendoakan. Jangan lupakan Pak Bapak, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semua ya Bapak Ibu, oke baik, kembali lagi ke tempat tak. Terima kasih Ibu. Kenapa kawan tidak ada tepuk tangan tak untuk Pak Bicabang sama manajer? Disuruh kita di melawak, tapi melawaknya tidak all out, ya gak apa-apa sih. Sekali ini saya maafkan Bapak, gak apa-apa ya. Oke, baik teman-teman sekalian, sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan video kenang-kenangan ya, yang mungkin akan menjadi sesuai dengan PEX 300. Jadi semua masing-masing dapat, toh. Di sebelah kanan juga kalau kita lebih ibu-ibu di sebelah sana, dia atau mau ibu-ibu yang ingin merokok silakan di sana di pojok kiri selatan. Boleh merokok di sebelah sana, jangan merokok di halaman-halaman ini. Boleh setuju ya? Biasanya kan insan berlian gampang sih, kalau kita merasa setuju pasti siap Bapak. Oke, baik Bapak. Begitu toh? Oke? Oke. Jadi Bapak ini video kami produksi dalam waktu hari yang memproduksinya dalam waktu 1 jam, 3 jam. Karena tekanan di grup. Siapa yang belum list unit kerjanya? Marcella, diri dong Ibu. Berdiri, say hi dulu sama teman-teman insan brilian. Banyak FBI. Banyak polis sayang. Cucu M. Juga dari tadi ada juga ya dari teman kita, rekanan kita dari Askrindo. Mana nih teman dari Askrindo tadi juga hadir. Selamat malam untuk Anda. Dan tentunya juga dari Bri Finance, dari grup juga, selamat malam. Siapa lagi yang tidak hadir? Nanti mau cerita belakang kan, tidak ada siapa kan Juicy. Maka memang minta kan ada tadi juga yang paling lucu itu.
Mana itu tadi? Siapa? Apa tadi tuh kak yang aku tanyakan? Lupa kak juga. Lupa kami. Ada juga tadi, Ini Pak Gugur. Oke, boleh tepuk tangan dulu dah sekali lagi untuk kita semua. Tapi saya mohon kerjasamanya kepada mungkin kakak-kakakku yang ada di atas, tapi jamki perokok di situ, ada anaknya bapak di bawah. Masih sampai ki asap perokok tak di bawah situ. Kalau mungkin merokok bisa di halaman ini, Lapangan Merdeka. Boleh di sana. Atau di situ ya maksudnya. Jadi tersinggung sayang. Malam sih. Apalagi setelah ini. Mungkin kita mau lihat bapak di... Ibu, saya izin, ibu bisa mendampingi bapak di atas ini atau karena ada anak kecilnya ibu, jadi ini bebas saja ibu ya. Tapi saya akan present kepada keluarga besar Bapak Eli Sanjoyo untuk memberikan apa, menyampaikan sepatah kata, menyampaikan pesan untuk kita semua, menyampaikan kesan. Kali aja ada yang tidak berkenan atau mungkin seperti yang dikatakan Pak Akram tadi. Ini Pak Akram lagi kayaknya malam ini nunggu tertuju sama Pak Akram. Ada kabarin sih Pak. Nomor link aja aku ini sih Pak yang sering kita WhatsApp. Oke, untuk itu saya undang kepada Bapak Eli Sanjoyo. Atau di situ aja Bapak, boleh? Iya, di situ aja. Apa ibu? Ih, tidak gratis, bisa yang gratis. Weh, mangga kok. Eh, sini kok kali ini. Kopi lo. Oke, jadi untuk seluruh teman-teman yang sambil lihat, ya, teman-teman bekerja, kadang-kadang sama-sama yuk. Satu lagu dari Dewa 19. Direct terakhir. Oke. Okay.
kita menghadapi satu tahun ketika kita di awal tahun. Tapi kita ketika udah masuk di Desember, rasanya kok cepat sekali ya. Dan waktu-waktu yang telah berlalu itu, kita membuktikan ya teman-teman, kalau tadi sampaikan Pak Eli sempurna, oh tidak ya, mohon maaf saya koreksi, saya tidak sempurna. Yang membuat saya menjadi sempurna itu adalah teman-teman semuanya. Yang membuat sempurna itu teman-teman semuanya. Tim saya, para manajer, para kaunit, supervisor, rekan-rekan mantir, rekan-rekan RM. Kalian semua ini yang membuat sempurna, sehingga kita bisa ada di posisi papan atas itu ya semua berkat kerja keras teman-teman semuanya. Tadi kita di awal tahun kita memulai ranking di angka ranking 12 dan sampai di bulan 3 kita ranking 2 dan seterusnya kita bisa ranking 1. Ternyata di dalam diri teman-teman semuanya itu ada mental juara. Rekan-rekan, sebagai seorang pemenang, sebagai seorang bermental juara, tentunya kita nggak terima dong kalau kita disalib gitu ya, atau dikalah dengan cabang lain. Sebentar lagi kita udah sampai di garis finish teman-teman. Sebagai informasi, ranking 1 kita di bulan yang lalu, di bulan 10 kita ada di ranking 2, bulan 11 ini belum ada info. Teman-teman, kita sudah tergeser di ranking 2 ya. Kalau kita sebagai mental juara, mental pemenang, gak terima kita digeser ke kedua itu gak terima ya. Saya lihat ini anak-anak muda semua, mantri-mantri muda, para RM muda, bapak ibu kaunit muda semua, manager-manager semua, semua yang di sini berjiwa muda. Ya walaupun mungkin casingnya tua sih, tapi jiwanya kan pasti muda. Loh, kan mayoritas di sini muda ya, ya. Katanya lingkungan itu mempengaruhi kejiwaan dan juga mempengaruhi perilaku kita gitu. Ya kalau yang mohon maaf yang sudah senior gitu kan kumpulannya anak muda semua kan jadinya berjiwa muda juga ya, amin. Sebagai tenaga muda ini ya tadi ya teman-teman, ini ibarat kita di pertandingan lari, kita lagi boomingnya nih running ya, very runners. Ibarat kita berlari di lap terakhir itu kan para pelari pasti akan mengupayakan segala dayanya ya, segala upayanya untuk kita sampai di garis finish ya. Begitu juga dengan kita teman-teman ya. Gak apa-apa kita kemarin tersalib jadi ranking 2, tetapi ayo kita bangkit, garis finish ada di depan mata kita, jadi kita harus raih kembali juara satu itu. Sanggup ya teman-teman ya. Rekan-rekan semuanya, suatu kesyukuran, kebahagiaan dari kami bisa berada di Watampone ini. Pada awal kami masuk di Watampone, awalnya waktu itu kita ada acara di Bira ya. Para pincar diundang oleh Pak Pinwil di acara di Bira, berangkatnya dari Makassar, pulangnya lewat Watampone. Watampone ini kami sampai di sini tuh siang, nyari makan di Watampone. Kami berhenti makan siang itu di Watampone waktu itu ya. Berikutnya kami lewat terus lihat I Love Bone ya, gitu ya. I Love Bone Mabesa. Mabesa. Nah, mohon maaf kalau salah. Terus berhentilah kami ini ya. Ini kebetulan istri. Oh, lewat dulu ya. Udah terlewat. Terus istri menyampaikan, "Papa, kita
foto dulu di tubuh itu. Oke, kita foto dulu. Foto jepret di situ. Bisa nggak sih, Mas? Bisa nggak di media sosial? Oh, di status. Nah, rupanya dari foto itu membawa kami ke Watampone dan bersyukur ketemu dengan teman-teman semuanya. Bapak ibu semuanya, biasa ketika mau masuk di tempat yang baru, ya apalagi belum pernah gitu ya, itu ada rasa khawatir, takut segala macam. Tapi ke Watampone sih nggak berlama-lama ya, hanya kaget aja masih di Watampone ya, sekilas aja sih, maksudnya masih di Makassar gitu ya, masih di Sulawesi. Bayangan kami ya, yang namanya tempat baru ya nanti mengerikan, mencekam gitu ya, apalagi info yang beredar yang sampai ke telinga kami, orang-orang yang tadinya ada di Bone, ada di Polewali yang menyampaikan kami, Pak, di Bone itu rumah dinasnya angker, Pak. Tapi orang-orangnya baik-baik semua, Pak. Ya, memang terbukti orangnya di sini baik-baik semua dan lucu-lucu seperti Jusi, Bani, dan yang lainnya. Kami sangat-sangat bersyukur ada di Watampone ini. Ya, bersyukur sekali karena bukan karena kan kebiasaannya tuh pincak kedua itu ada di Kanwil yang sama di Makassar gitu. Ya, bersyukur. Ya, kalau kita bersyukur kan berarti melihat juga yang ada yang lebih susah, gitu, ada yang lebih parah daripada di Somlaki gitu. Masih di Bone. Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas penerimaan kami ada di sini. Kami sangat disambut hangat dan rasa kekeluargaan itu luar biasa di Watampone. Kekompakan itu ada di Watampone ini. Dan saya akui teman-teman semua insan brilian Watampone hebat dan luar biasa. Ya. Mental juara, mental pemenang itu ada di Watampone, ada di diri teman-teman semuanya, ini luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas segalanya, bantuan apapun itu juga terima kasih teman-teman. Dan di kesempatan yang baik ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala salah, khilaf, hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, mohon dimaafkan. Doa kami, Watampone tetap juara, juara satu, mengakhiri tahun 2023 ini juara satu, dan tahun 2024 seterusnya Watampone tetap juara satu. Semoga di kesempatan yang selanjutnya kita bisa bertemu kembali, tentunya dalam keadaan yang baik dan sehat, dan juga semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih atas sekali lagi terima kasih, baik-baik terima kasih kami kepada Bapak Ibu semuanya. Doakan kami supaya kami di Padang bisa mengemban amanah dengan baik. Tentunya apa yang didapatkan di sini, hal-hal positif akan saya bawa ke sana, dan mudah-mudahan juga bisa membawa kinerja di cabang Padang bisa menjadi juara satu juga. Doakan kami. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mohon izin tadi Pak Yus berpantun. Saya akan mencoba berpantun juga. Sebenarnya ini hal yang sangat sulit untuk saya lakukan. Tapi berhubung di tanah Minang itu adalah daerahnya orang berpantun, jadi saya akan mencoba belajar. Mulai dari sini, sebelum saya beranjak dari Bone menuju Padang, saya mencoba belajar. Saya perhatikan Pak Is nih, luar biasa, Pak Akram luar biasa. Saya sedikit-sedikit menimba ilmu dari beliau. Beli durian di pasar sore.
rasanya sepah bolehlah diganti. Bersama insan brilian Watampone, kenangan indah tak akan terganti. Coba lagi ya. Pergi tamasya ke Maumere. Berbagai cara menuju ke sana. Terima kasih insan brilian Watampone. Kalian hebat dan juara. Ada pohon tumbuh berduri. Pohon itu tentunya bukan pohon duku. Kami mohon izin undur diri. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Baik, mungkin itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih banyak. Doakan kami dalam perjalanan menuju Padang tiba dengan selamat. Dan Bapak Ibu semua dalam kondisi baik-baik sehat. Semuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamati kepada salam. Baik, terima kasih Bapak Eli Sanjoyo dan Ibu. Oh, ada ucapan juga Ibu. Oh, buat Ibu-ibu juga, katanya gak adil kalau Bapak-bapak saja dan anggotanya Bapak. Jadi Ibu juga ada Ibu-ibunya. Jadi buat Ibu-ibu juga, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Insan brilian dan juga ibu-ibu tercinta, ibu-ibu lotri. Terima kasih banyak atas kesempatan malam hari ini. Luar biasa kami rasakan kebahagiaan sekaligus ada sedikit sedih-sedihnya pasti itu karena perpisahan ya Bapak Ibu dan teman-teman. Tetapi ada satu hal yang perlu saya sampaikan juga kepada ibu-ibu kesayangan saya, karena selain BRI ini ada pendampingnya Bapak Ibu teman-teman ya, ada Iwabri. Iwabri itu organisasi resmi ya, jadi bahkan dari tingkat pusat sampai tingkat kanwil dan sampai tingkat cabang itu semuanya resmi. Dan terus terang saya senang sekali dengan ibu-ibu, terutama ibu-ibu pengurus yang sudah hadir malam hari ini. Aduh, luar biasa, cantik-cantik. Aduh, terima kasih sekali sudah datang ibu-ibu. Izin saya menyampaikan terkhusus untuk ibu-ibu kesayangan saya ya, Bapak Ibu. Kemarin sudah perpisahan secuil ya ibu-ibu ya, tapi malam hari ini terkhusus saya ingin mengucapkan terima kasih atas penerimaan sambutan yang hangat kepada saya, terutama dan kepada keluarga. Sungguh perasaan ini tidak dapat dibendung, rasa sedih kehilangan ibu-ibu saya. Kita baru ketemu sebentar ya ibu-ibu, tidak lama, setahun itu tuh rasanya tidak lama gitu. Bahkan ingin lebih setahun lagi, paling nggak di full kan gitu, 2 tahun ya ibu-ibu ya. Namanya pertemanan, susah loh Bapak Ibu mencari pertemanan di kota yang baru. Terus terang ini saya jujur ya, sangat sulit mencari pertemanan di tempat yang baru. Itu seperti mencari keluarga baru dan itu tidak mudah. Tetapi terima kasih sekali ibu-ibu menjadi keluarga baru saya, teman-teman terbaik saya di kota Watampone. Terima kasih banyak. Gladys, Bu Vivi, Bu Mita, oh ya Pak Chandra, oh bapak-bapak sendiri ya, terima kasih. Oh ya Jesse, Wandi, terima kasih teman-teman. Ini kok agak-agak ini ya, di sini.
Ya, saya harus bergeser. Terima kasih sekali Bapak Ibu dan teman-teman yang selama ini sudah sering saya repoti di Watampone. Selain yang saya sebutkan, banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, termasuk Bapak Ibu undangan, terima kasih telah menjadi teman kami di sini. Terima kasih teman-teman driver, teman-teman OB, juga teman-teman security, semuanya sering saya reporting. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya, kekhilafan, mohon dimaafkan. Terutama juga ibu-ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekhilafan dari saya, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Terima kasih buat pengalaman yang indah, pertemanan, jalan-jalannya. Terima kasih yang mulia semua. Tidak ada kata lain selain I will miss you all. Terima kasih ibu-ibu, terima kasih bapak-ibu semua. Sekali lagi, tidak ada kata yang dapat mengungkapkan perasaan kami. Rasa sedih sekaligus syukur yang luar biasa ya di tempat ini bertemu dengan orang-orang baru yang sangat-sangat terbuka, sangat-sangat jujur juga, nggak ada embel-embelnya gitu saya lihat teman-teman di sini luar biasa. Mudah-mudahan BRI Watampone didampingi juga oleh Wabri dapat memberikan yang terbaik selain untuk perusahaan juga untuk keluarga masing-masing. Semoga semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ada di sini. Semoga semuanya lulus sampai bisa pensiun. Sampai pensiun itu adalah batas dan tujuan target akhir yang membahagiakan untuk teman-teman di BRI. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Bapak dan Ibu. Tapi teman-teman saya mau sedikit, apa sih namanya itu Ibu yang di kanwil yang Iwabri? Datang akan pergi, lewatkan berlalu. Sosok yang sangat terbuka. Terbuka dalam artian apabila kita memang punya kesalahan atau kita punya kendala dalam bekerja, beliau dengan senang hati membawa Watampone jadi nomor satu. Kami manajer-manajer juga terbantu setiap yang beliau katakan. Tapi banyak strategi-strategi situ, terutama untuk mempertahankan dan menaikkan peringkatnya BRI. Hati dan sabar. Sangat humble. Kami mungkin sangat susah mendapatkan sosok seperti beliau. Satu-satunya manajer yang Bapak tidak pernah panggil sarapan adalah saya. Tapi itu tidak menjadi suatu hal. Kami merasa bangga dan diberkati berada di bawah kepemimpinan Bapak. Jadi Bapak ini bukan hanya sebagai pimpinan yang pintar dan jenius, tapi menjadi pimpinan yang mempunyai kebaikan hati. Kita beri kesempatan setiap viewer dan setiap tim untuk memberikan ceramah tanya. Askrindo. Di sebelah kanan, jadi jangan potong di depan. Kalau belum tahu kita mana sebelah kanan. Iya, siap-siap setelah ini di Tanah Batu . Selanjutnya dari unit Tanah Batu . Memang aneh-aneh semua. Namanya juga cewek. You see, saya unitku. Tadi panitia WA kah? Ya, setelah itu langsung ambil posisi foto, cek, oke, keluar. Nah, siap-siap selanjutnya ambil posisi. Apalah bajoe? Cina dulu, Cina. Setelah Cina apalah bajoe?
tegas. Korek apa Amo? Oke. Setelah unit Kadai, tadi saya bilang unit Palaka. Oke, bersiap-siap. Minggir, bonek kota mau lewat. Ade, deh. Cakep kayu ini. Karena semua berfoto. Tanpa seburan, tapi kita sih kalau mau ikut dulu Bapak, nanti mungkin dibicarakan hal ini. Katakan, cukup pesapakan saja Kak Jusi. Wow, gitu. Oke, silakan Ibu Iwa beri. Jangan mispil-spil, bukan ratu spil. Saya ratu bala-bala, Kak. Oke. Alhamdulillah. Hei, lo kebetulan gak ya?